Tuan-tuan semua kena ada bilik ibadat. Siapa yang rumah besar tu, buat satu bilik khas untuk sembahyang. Jangan duduk pergi makan bihun sup pula dalam tu. Bihun sup sekejap lepak, menggim anak-anak masuk, menggim dua tiga orang, dia hilang barakah. Khusus untuk baca Quran, untuk zikir, munajat, menangis di hadapan Allah, qiyamul lail, bilik tu. Semua orang ada, tuan-tuan. Semua orang ada. Zaman sahabat dulu, bila Nabi datang rumah, sahabat akan minta, ya Rasulullah, tolong solat di sini. Aku nak jadikan ini tempat untuk aku ibadat. Nabi tanya, di mana? Dia pun tunjuk, Nabi pun solat di situ. Tempat Nabi solat, yang itulah dia punya orang panggil apa? Mihrab dia lah. Macam mihrab dia, tempat ibadat dia. Tuan-tuan, kalau ada Tok Guru datang masjid ke mana, tawarkan kat AJK, beritahu kat AJK, saya nak masak untuk makan sekejap lagi, Tuan Guru habis ceramah, main rumah saya. Kena bijak, tuan-tuan. Tok Guru yang besar lah, kami ustaz kecil-kecilan je. Tuan-tuan Guru yang alim, yang soleh, beritahu kat AJK, kan, tak apa, Tuan Haji, saya dengan keluarga nak sedia makan untuk Tuan Guru, makan di rumah saya. Bijak. Tok Guru mai, Tok Guru boleh solat tak di bilik ni? Tuan-tuan, itu yang dilakukan oleh para sahabat dan semua orang-orang soleh sejak daripada Bani Israel.